kalahin aku Ultraman Mebius. Waduh, degan kicu menyerang. Wah, aku berubah. Baiklah. Oke, kita akan muter lewat sini dulu. Baru puterin dia, tabrak gan. Oke, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi bell di sampingnya, guys ya. Oke, mantap jiwa. Ceritakan di sini Upin terpilih sebagai kandidat Ultraman, cuy. Mantap jiwa Ultraman sekarang, cuy ya. Bukan Ultraman raksasa yang kita kenal, melainkan dunia virtual, cuy. Woi, dunia game, cuy ya. Baiklah, aku akan melawan Gankyu di virtual Ultraman. Mebius. Kalahkan Gankyu dan kembali ke dunia nyata, cuy. Waduh, ini kita lagi di dunia game, cuy, ceritanya. Lawan Gankyu. Gankyu lagi ngapain, cuy, di situ, cuy? Ngapain dia joget-joget di situ? Waduh, ini tempat apa, cuy, ya? Kita langsung aja pergi sana, cuy. Oke, kita lewat jalan jembatan ini, cuy. Kita jadi raksasa di dunia virtual ya, cuy. Oke, siap. Aku akan mengalahkanmu, Gankyu. Matamu tuh gede, cuy. Kamu ini musuh Ultraman gaya, cuy. Ini game apa, cuy, ya? Dunia virtual gitu, cuy. Beda ini. Siap. Darahnya tebal sekali, Gankyu. Ah, aku nggak mau pakai jurus tabok mantap jiwa, nanti langsung mati deh, cuy. Cepetan dong. Oke, siap. Kita akan membantai Gankyu, guys. Ini dunia virtual aneh sekali ya, cuy. Ada kotak-kotak, ada atap juga nih. Ini kayak kita lagi mainin apa? Main mainan gitu, cuy. Main kecil-kecil gitu kita mainin. Nah, ini tempatnya kayak gini nih nanti ini. Oke, siap. Oh, ayo mati kamu Gankyu. Kok nggak bisa ditarik sih Gankyu? Lah iya ya, nggak bisa pakai jurus mantap jiwa, cuy. Nggak bisa tarik, no. Cuma tendang-tendang dong. Oh, bisa. Pertak, aduh gue gak dapet terakhir aja, cuy. Pertak, nah itu tuh yang langsung sekar darinya, cuy. Kacau tuh dengan jurus Gankyu. Sini kamu Gankyu. Keenakan kalau pakai tendangan itu, guys, cepet banget matinya. Kalah kamu Gankyu, cuy. Sini kamu, cuy. Kalahin aku Ultraman Mebius. Dunia virtual tapi ya, ini game ceritanya. Udah kalah. Mantap. Wow, lumayan hadiahnya. Aku bisa mengagrab Ultramanku di game itu. Saatnya bertemu Ipin di taman. Oke, siap, kita akan bertemu dengan Ipin, cuy. Tiba-tiba sepi, cuy. Aneh, cuy. Opah hilang. Tadi ada opah di situ, cuy. Oke, siap, kita naik. Naik apa nih? Naik sepeda ya. Oke, siap. Aku enggak ngerti cara ngebut, cuy. Pencet apa ngebut? Di sini aku tombolnya aku ganti-ganti, jadi aku enggak bisa ngebut. Masa waduh, spam gue. Capek lah spam gue, cuy. Salah jalan, cuy. Kita disuruh ke lapangan ya. Oke, enggak apa-apa, kita belok sini aja. Kita langsung aja. Oke, siap. Spamwe, woi. Pegel cuy kalau spamwe. Tapi kalau kita enggak spamwe dia enggak bisa ngebut dong, kan berhenti. Malah jadi lambat. Ini shift buat apa ya gunanya? Aku enggak tahu, cuy. Ya udahlah. Asal spamwe aja. Nah. Oh, ini cepet nih. Oke, siap, kita belok. Belokan laut. Mantap. Ayo ngebut. Mantap, mantap, ngebut, 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 ngebut. Kita belok ke kanan, cuy. Langsung nyampe kita belok ke kanan nih. Oh, siap. Oh, belum. Ke sini. Oh ya, belok kanan sini nih. Nah, itu waduh, ada Gankyu di dunia nyata, cuy. Kok bisa ada Gankyu di dunia nyata? Itu kan dunia virtual tadi, cuy. Wah, ada Ipin juga, cuy. Ipin. Waduh, ada Gankyu, cuy, menyerang. Kenapa ada Gankyu di sini? Tadi di game baru saja aku lawan. Upin, panggil namaku dan lawan dia. Siapa yang bicara padaku? Aku Ultraman Mebius. Berubahlah di sini. Bukannya kau dari dunia game? Sudahlah, cepat bantu adikmu. Mebius! Wah, aku berubah. Baiklah. Lawan Gankyu di dunia nyata, cuy. Waduh, kok bisa berubah, cuy? Kan ini dunia game tadinya ya, guys ya. Aneh nih, kita nggak tahu penjelasannya seperti apa, guys ya. Mungkin di part selanjutnya kita bakal dijelasin, guys. Oke, siap. Kita gebuk itu si Ipin ngapain, cuy?
Gak mau pakai jurus mantap juga. Waduh, darahnya tebel banget sih si Gankyu di dunia nyata dengan dunia game berbeda aja. Darahnya lebih tebel. Kenapa kamu bisa di dunia nyata dan kenapa aku bisa berubah, cuy? Jelasin dong, cuy. Aku gak ngerti. Kok gak bisa? Kok gak bisa juga sih? Mantap jiwa langsung segitu, cuy, darahnya, cuy. Jurus mantap jiwa emang parah. Jangan coba pakai jurus mantap jiwa, cuy. Nanti cepet banget kalahin si Gankyu. Kenakan si Gankyu ini. Woi, jangan berlindung mulu, cuy. Sini kamu. Waduh, kereta laut, cuy. Sini kamu. Mantap juga. Aku mau tabrak dia pakai sepeda kali ya. Coba kita tes. Aku akan menabrakmu, Gankyu. Hei. Hiat. Enggak kena, cuy. Mati kamu, cuy. Darahnya berkurang berapa tadi? Aku ngeliat. What? Mati kamu, cuy. Darahnya cuma berkurang sedikit deh. Mati kamu, cuy. Wah, enggak berkurang kayaknya. Coba. Berkurang sih. Dikit-dikit doang. No. Ya, aduh, gak kuat lagi ternyata sepeda, cuy. Udah nyerah sepedanya. Kalah kamu, Gankyu, tanganmu itu aneh, cuy. Mantap jiwa. Mantap jiwa, oke siap. Pukulan mantap jiwa. Ayo bangun kamu, Gankyu. Aku akan mengalahkanmu, Gankyu. Walaupun darahmu tebal sekali ya. Gak paham, cuy, kok bisa kamu tebal begitu darah ya. Kalah kayak kamu, cuy. Nyerah dong. Aduh, Gankyu, kamu gak mau nyerah ya, cuy. Wih, aduh. Nyerah, Gankyu. Sini kamu, Gankyu. Lawan aku, Gankyu. Yang bener lawannya. Si Ipin udah akhirnya berdiri, cuy. Woi Ipin, aduh. Woi Ipin, bantu aku, cuy. Bisa kamu bantu aku gak, cuy? Lawan deh Ipin. Kesiap. Boxing. Mantap. Mantap jiwa. Aku boxing kamu ya. Aku punya pukulan boxing nih. Mantap jiwa. Tapi darahnya pukulannya dikit. Lebih bagus pukulan mantap jiwa, guys. Tapi gak apa-apa, kita pakai boxingnya karena lebih keren. Digebuk-gebuknya kocak. Tapi berkurangnya dikit-dikit darahnya. Si Ipin malah bengong, cuy. Aku mau tabrak dia lagi pakai sepeda rasanya, cuy. Ayo kita naik sepeda. Naik sepeda, cuy. Tabrak si Gankyu. Kesiap. Woi, gak kena. Woi, Gankyu, diam kamu. Woi, cuy, diam, cuy. Astaga. Diam, woi. Woi. Oke, kita akan muter sini dulu. Baru puterin dia. Tabrak Gankyu, cuy. Oke, siap. Mantap nih sepeda ya. Mati cuy, apaan tuh? Terima kasih Ultraman, kenapa bisa ada Ultraman dan monster di dunia nyata? Aku juga tidak, maksudku tentu saja kami ada, hahaha. Tapi kenapa kalian kecil? Aku sedang sibuk, selamat tinggal anak muda. Lalu Mebius pergi, cuy, waduh dia gak mau kasih tahu ya kenapa, cuy. Bisakah kau menjelaskan ini, Mebius? Aku juga kurang tahu. Yang pasti kita tetap harus mencari poin di game Virtual Ultraman. Oh, begitu. Sudah dulu, Ipin pulang. Kak, tadi masa aku bertemu Ultraman dan diserang monster. Yang benar kau, mana ada hal itu di dunia nyata? Hal ini pun terjadi di mana Ultraman ada di dunia nyata, cuy. Oke, siap. Mengapa ini terjadi? Lanjut di part selanjutnya, guys. Oke, mantap jiwa.